Assalamualaikum dan salam sejahtera, Sidang Dewan yang dihormati. Selamat bertemu dalam persidangan kita bagi sesi kali ini. Saya selaku YDP pada malam ini ingin memperkenalkan tentang diri saya terlebih dahulu. Nama saya Muhammad Harith Aidit bin Kalana yang akan mengurus bilik bagi sidang ini. Persidangan kita akan dimulakan sekarang. Izinkan saya untuk memperkenalkan perwakilan kerajaan dan perwakilan pembangkang yang akan menyampaikan hujah-hujah serta bidasan pada persidangan kali ini. Saya memperkenalkan terlebih dahulu bagi pihak kerajaan akan diwakili dari Sekolah Mahat Tahfiz Negeri Pahang, MTNP. Bagi yang amat berhormat Perdana Menteri Saudari Nabila, yang berhormat Timbalan Perdana Menteri Muhsin dan yang berhormat Menteri Pertahanan Dina. Manakala bagi pihak pembangkang akan diwakili dari Sekolah Dato' Abdul Razak SDAR, iaitu yang berhormat Ketua Pembangkang Saudara Adam, yang berhormat Timbalan Ketua Pembangkang Saudara Abu dan yang terakhir yang berhormat Pembangkang Pertama Dani. Ahli-ahli yang berhormat, Sidang Dewan yang dihormati, izinkan saya untuk memperingatkan ahli-ahli yang berhormat akan peraturan dan tata cara semasa Dewan kita bersidang. Semua ahli yang bersidang diberi masa selama 7 minit untuk ucapan substantif, manakala ucapan penggulungan pula akan diberi masa selama 4 minit. Masa akan diambil kira daripada permulaan pembahas berucap. Yang kedua, loceng pertama akan dibunyikan sekali pada minit pertama bagi menandakan bahawa ruang dibuka kepada pasukan lawan untuk membuat izin laluan. Manakala pada minit keenam, loceng kedua akan dibunyikan sekali lagi bagi menandakan masa untuk membuat izin laluan bagi pihak lawan telah tamat. Loceng ketiga akan dibunyikan dua kali pada minit ketujuh bagi menandakan bahawa masa untuk pembahas berucap pula sudah tamat. Bagi sesi penggulungan, kedua-dua pasukan akan diberi masa seminit sebagai masa persediaan sebelum membuat ucapan penggulungan masing-masing yang akan dimulakan dengan ucapan penggulungan daripada pihak pembangkang dan diikuti dengan pihak kerajaan. Pada minit ketiga masa penggulungan, loceng akan dibunyikan sekali dan pada minit keempat, loceng akan dibunyikan dua kali menandakan masa untuk penggulungan telah tamat. Oleh itu, saya mengambil kira bahawa semua ahli dewan sudah maklum dengan peraturan bilik sidang bagi pertandingan debat sains, teknologi dan inovasi 3.0 untuk tahun 2021. Sidang dewan yang dihormati, usul yang akan dibahaskan pada sesi kali ini ialah teknologi robotik dan automasi meningkatkan pembayaran sumber manusia, pembangunan sumber manusia sektor industri. Saya ulangi, teknologi robotik dan automasi meningkatkan pembangunan sumber manusia sektor industri. Kita akan membuka tirai perbahasan pada hari ini. Dengan ini, saya mempersilakan yang amat berhormat Perdana Menteri Nabila untuk tampil bagi mengemukakan usul perbahasan dan membuka konsep perdebatan seterusnya membahaskan isu tersebut bagi pihak kerajaan. Dipersilakan. Tes, dengar tak? Bismillahirrahmanirrahim, warga Dewan yang mulia. Terima kasih saya ucapkan kepada Tuan Yang Dipertua, seterusnya warga perwakilan kerajaan, pembangkang dan warga Dewan yang sudi bersidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perdebatan saya hulurkan. Warga Dewan sekalian, usul pada hari ini berbunyi teknologi robotik dan automasi meningkatkan pembangunan sumber manusia sektor industri, warga Dewan sekalian. Maka sebelum saya bergerak dengan lebih jauh selaku Perdana Menteri, elok kita berkenalan dahulu apakah sebenarnya isu semasa pada hari ini, warga Dewan sekalian. Menurut pengasas Forum Ekonomi Dunia Klaus Schwab,
dalam bukunya The Fourth Industrial Revolution menjelaskan dunia sekarang dalam arus revolusi industri keempat yang ditandai dengan kemunculan superkomputer, robot pintar, kenderaan tanpa pengemudi, suntingan genetik dan perkembangan neuroteknologi. Yang mana pada hari warga dewan sekalian, perkembangan ini kita dapat lihat dengan ketara daripada sektor industri warga dewan sekalian. Jadi, teknologi robotik dan automasi sekarang sudah mengalami beberapa perubahan warga dewan sekalian. Yang mana perubahan ini bergerak seiring kerana penggunaan teknologi ini tidak dapat kita pisahkan dengan kehidupan manusia warga dewan yang mulia. Maka, kita lihat sendiri pada fasa pertama apabila dunia didedahkan dengan revolusi industri 1.0 yang mana kita menggunakan enjin warp untuk menggerakkan kenderaan warga dewan sekalian. Namun, berlakunya penambahbaikan bila mana adanya perkembangan pada industri 2.0 apabila terhasilnya teknologi seperti telefon, kapal terbang dan juga kenderaan yang berasaskan internal combustion engine warga dewan yang mulia. Seterusnya, berlakunya fasa perkembangan yang ketiga iaitu 3.0, pelbagai peralatan elektronik dihasilkan. Dan sekarang warga dewan yang mulia, kita berada di fasa 4.0 yang mana kita menggunakan mesin, robot dan lebih memfokuskan kepada artificial intelligence dalam membantu menguruskan kehidupan kita warga dewan yang mulia. Namun, perkara ini warga dewan sekalian tidak selari dengan pembangunan sumber manusia dalam usaha meningkatkan tenaga kerja manusia dalam sektor industri yang telah digariskan di bawah Jabatan Pembangunan Sumber Manusia warga dewan sekalian. Kerana kononnya, apabila ada teknologi tenaga kerja manusia, tidak lagi diperlukan. Maka persepsi inilah yang perlu kita buang warga dewan sekalian. Sebab apa warga dewan yang mulia, pembangunan sumber manusia ini adalah satu usaha untuk proses melatih dan membangunkan tenaga kerja manusia pada hari ini supaya warga dewan yang mulia kita dapat membangunkan dari aspek kemahirannya, kecekapannya dan warga dewan yang mulia di samping kita membangunkan teknologi kita iaitu robotik dan juga automasi kita pada hari ini warga dewan sekalian. Maka persoalannya, bagaimana dengan kewujudan teknologi robotik dan automasi ini mampu membantu meningkatkan usaha untuk melatih, membangun tenaga kerja manusia, mencapai tahap kecekapan dan kepakaran serta mempunyai kemahiran bagi meningkatkan prestasi tenaga kerja manusia warga dewan sekalian. Maka pada hari ini warga dewan yang mulia, secara amnya, kita boleh lihat keadaan pembangunan sumber manusia dalam sektor industri pada hari ini, bagaimana manusia tersebut kita boleh meningkatkan produktiviti dia sama ada melatih, membangunkan tenaga kerja manusia itu dari segi kekuatannya ataupun bagaimana mereka membuat mesin itu warga dewan sekalian. Maka, dua kayu ukur kami berikan kepada anda. Pertama, bagaimana pada hari ini peningkatan produktiviti daripada pengeluaran skala yang besar dan yang kedua, penyelidikan dan pembangunan yang membantu warga dewan yang mulia. Sebagai kerajaan yang baik, warga dewan yang mulia, kami tinggalkan kepada meja perwakilan pembangkang untuk buktikan bahawa teknologi robotik dan automasi pada hari ini tidak pun meningkatkan pembangunan sumber manusia dalam sektor industri warga dewan sekalian demi mencapai matlamat dewan perdebatan pada hari warga dewan yang mulia. Adakah teknologi sektor teknologi robotik dan automasi pada hari ini menyebabkan berlakunya peningkatan sumber manusia itu sendiri warga dewan yang mulia? Maka rasionalnya usul kerajaan pada hari ini melihatkan kepada kemampuan teknologi robotik dan automasi dalam memenuhi kehendak pembangunan sumber manusia warga dewan sekalian. Selesai pendefinisian konsep di meja perwakilan kerajaan. Tanpa buang masa, kita bergerak terus kepada hujah di meja perwakilan kerajaan yang mana pada warga dewan sekalian, saya menceritakan kepada anda bagaimana berlakunya peningkatan produktiviti melalui pengeluaran dalam skala yang besar warga dewan sekalian. Walaupun kita ada teknologi, namun kita tidak mengenepikan tenaga kerja manusia itu warga dewan sekalian. Sebab apa? Adanya mass production ini warga dewan yang mulia. Bagaimana dengan bantuan teknologi robotik dan automasi dapat menghasilkan pengeluaran dalam skala yang besar di samping dapat meningkatkan produktiviti pekerja dalam membangun sumber tenaga kerja manusia menjadi lebih cekap, berkemahiran dan berkepakaran warga dewan yang mulia? Inilah keadaan produktivitinya warga dewan sekalian. Maka pada awal perkembangan industri dunia, kita hanya menggunakan wap air untuk menggerakkan kenderaan. Namun dengan adanya teknologi industri, kenderaan dapat dipertingkatkan dengan menggunakan sumber tenaga lain untuk menggerakkan kenderaan. Maka apabila penyelesaian sudah dijumpai, pengeluaran produk akan dilakukan
dilakukan dalam skala yang besar sekaligus dapat meningkatkan pembangunan sumber manusia apabila tenaga kerja ini diperlukan untuk melengkapkan penghasilan sesebuah kereta itu dalam skala yang besar, warga dewan sekalian. Maka inilah keadaan yang mana kita memerlukan kemahiran pekerja itu sendiri, warga yang mulia. Kita lihat sendiri perbandingan antara penggunaan teknologi atau tidak, yang mana lebih memaksimumkan penggunaan tenaga kerja manusia. Contohnya, berlaku aktiviti pakaian atau sulaman sebelum ini tanpa bantuan teknologi, penghasilan adalah dengan menggunakan tangan secara perseorangan dan ada limitasi terhadap jumlah produk yang dapat dihasilkan, warga dewan sekalian. Namun, warga dewan yang mulia, untuk kita meningkatkan lagi produktiviti pekerjaan dan meningkatkan lagi pembangunan sumber manusia, pengeluaran dalam skala yang besar, kita dapat lagi memaksimumkan tenaga kerja dengan adanya bantuan teknologi, iaitu adanya kilang industri yang membekalkan mesin bagi menghasilkan kain, warga dewan sekalian. Dengan adanya dua keadaan, yang pertama, lebih banyak tenaga kerja dapat dilatih dan dihasilkan melalui pengeluaran besar-besaran, warga dewan sekalian. Sebab apa? Untuk mengeluarkan dalam skala yang besar, kita memerlukan lebih banyak tenaga kerja. Dan yang kedua, produktiviti pekerja dapat ditingkatkan, iaitu pekerja lebih cekap, berkemahiran dan 10 lagi mesin jahit, maka kita boleh kita akan menghasilkan mass production itu sendiri memerlukan skala yang besar. Di samping pada hari kita memerlukan 10 lagi tenaga pekerja untuk menggunakan mesin jahit tersebut, warga dewan sekalian, bagi menghasilkan kain yang lebih banyak, warga dewan yang mulia. Jadi inilah keadaan yang mana kita menggunakan teknologi automasi, teknologi robotik dan juga automasi tanpa kita mengenepikan tenaga kerja manusia, warga dewan sekalian. Sebab apa? Kita memerlukan tenaga kerja manusia di samping meningkatkan kemahiran mereka untuk menggunakan teknologi itu sendiri, warga dewan yang mulia. Maka mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas hujah yang dikemukakan. Seterusnya, dipersilakan pula Yang Berhormat Adam selaku Ketua Pembangkang untuk menyampaikan hujah serta membahaskan isu tadi bagi pihak pembangkang. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Cubaan suara boleh dengar? Jelas? Boleh dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saya ucapkan buat semua. Diharapkan pada malam ini semua masih lagi bersemangat untuk kita bercerita tentang teknologi. Tuan Yang Dipertua, saya amat terkejut melihat definisi perwakilan kerajaan yang banyak lompong-lompongnya. Kita lihat satu persatu. Pertama, dalam frasa yang paling utama untuk kita bincangkan dalam Dewan Perdebatan berkenaan dengan pembangunan sumber manusia sektor industri. Tiada apa pun yang dibincangkan oleh perwakilan kerajaan, apakah itu sumber manusia? Tidak pernah pun kita dengar, warga dewan sekalian. Jadi, ia menjadi tugas perwakilan pembangkang lah untuk membetulkan kebincangan di meja perwakilan kerajaan. Apakah yang dimaksudkan dengan sumber manusia? Tuan Yang Dipertua, menurut Malaysia Standard Classification of Occupation, iaitu MASCO, menceritakan sumber manusia ini terbahagi kepada tiga. Pertama adalah golongan yang mahir, golongan yang separa mahir dan juga yang akhir sekali golongan yang tidak mahir, warga dewan sekalian. Inilah yang akan kami buktikan. Walau bagaimanapun, kenapa perkara ini sangat-sangat penting untuk kita buktikan dalam Dewan Perdebatan? Sebab matlamat Dewan Perdebatan kita pada hari ini yang telah digariskan oleh perwakilan kerajaan adalah untuk meningkatkan pembangunan sumber manusia. Namun begitu, tiada apa pun yang mereka bincangkan dalam Dewan Perdebatan. Jadi, bagaimanakah perwakilan pembangkang hadir untuk membetulkan perbincangan ini? Kami akan menunjukkan kepada anda bagaimanakah teknologi robotik dan automasi tidak meningkatkan pembangunan sumber manusia hadir-hadir sekalian. Kemudian, kita lihat lagi mereka tiada kayu pengukur untuk membuktikan bagaimanakah perkara ini akan meningkatkan. Sekadar menunjukkan industri daripada perubahan industri 1.0, 2 hinggalah yang keempat, warga dewan sekalian. Tuan Yang Dipertua, pada hari ini mereka masih lagi tidak bercerita bagaimanakah keadaan garis pemisah di antara meningkatkan dan juga keadaan sedia ada. Sebab kenapa perkara ini penting? Barulah mereka boleh untuk membuktikan hujah-hujah di meja perwakilan mereka dengan lebih mudah. Sebab itu, kita lihat kes di meja perwakilan kerajaan. Kes mereka bercerita tentang dua perkara. Pertama, produktiviti skala yang besar. Kedua,
pendidikan yang membantu. Namun pada hari ini, kita masih lagi tertanya-tanya bagaimanakah dua perkara ini dapat untuk membantu meningkatkan sumber manusia yang telah dijelaskan oleh perwakilan kerajaan. Tiada pun warga dewan sekalian. Kita lihat satu demi satu hujah mereka. Hujah mereka menceritakan bagaimanakah keadaan apabila kita laksanakan teknologi robotik dan automasi, ia akan mewujudkan produktiviti skala yang besar. Menceritakan bagaimanakah kecekapan dapat untuk dibina, kemahiran dapat untuk dilatih dan sebagainya. Tuan Yang Dipertua, saya boleh katakan sebenarnya hujah pertama dan hujah kedua di meja perwakilan kerajaan ini sebenarnya satu. Sebab apa? Sebab kalau kita lihat baik-baik, bagaimanakah mereka melatih pekerja-pekerja ini untuk mempunyai kemahiran semestinya melalui pendidikan warga dewan sekalian. Ini masalah pertama. Hujah yang hanya ada satu sahaja. Masalah yang kedua, dalam hujah ini, mereka menceritakan bagaimana kecekapan ini bukan kecekapan dalam kecekapan manusia, tetapi kecekapan robot itu sendiri warga dewan sekalian. Adakah ini pembangunan sumber manusia yang kita inginkan dalam Dewan Perubatan? Sepatutnya, mereka perlu nak untuk menunjukkan bagaimanakah pekerja-pekerja itu cekap dari segi mengendalikan perkara-perkara berkenaan dengan mesin-mesin ini, namun tidak pernah untuk dijelaskan dalam Dewan Perdebatan. Ini masalah-masalah yang cukup serius dalam Dewan Perdebatan yang perlu untuk kita nilai. Kemudian kita beralih pandang kepada perwakilan pembangkang. Sebelum saya bergerak, satu. Ya Muhammad, bila mana adanya teknologi robotik dan automasi pada hari ini, kita bukan sahaja memfokuskan kepada kemahirannya, malah kita juga akan mempertingkatkan kemahiran manusia untuk menghasilkan teknologi itu. Maksudnya pada hari ini, kita akan membuka bidang kerja manusia dengan lebih luas. Jadi inilah keadaan yang mana kita memaksimumkan penggunaan pembangunan sumber manusia dalam sektor industri. Yang berhormat, kenapa anda tidak nyatakan perkara ini dalam definisi? Kalau betullah anda nak cerita tentang meningkatkan peluang pekerjaan, kenapa anda tak letak dalam definisi berlakunya pengembangan kes di meja perwakilan mereka? Tuan Yang Dipertua, kes di meja perwakilan pembangkang, apabila teknologi robotik dan automasi tidak meningkatkan pembangunan sumber manusia sektor industri. Hujah pertama yang akan saya ceritakan adalah membentuk budaya malas. Hujah kedua yang akan diceritakan oleh Timbalan Ketua Pembangkang menceritakan pembangunan sumber manusia bukan secara kolektif. Tuan Yang Dipertua, sedikit trivia hujah pertama ini. Apa yang akan saya ceritakan kepada anda? Bagaimanakah teknologi robotik dan automasi ini di akhirnya dapat untuk memupuk satu budaya. Budaya yang sangat-sangat kita perlu untuk elakkan, iaitu budaya malas. Dalam hujah ini, bagaimanakah saya akan ceritakan kepada anda dalam tiga perkara. Perkara yang pertama, apakah itu budaya malas? Tuan Yang Dipertua, menurut penilaian kesediaan industri forward, iaitu berkenaan dengan untuk mencapai industri 4.0, di mana kerajaan telah untuk menyediakan PKS untuk menyediakan satu smart factory. Apakah itu smart factory? Smart factory ini adalah menggunakan teknologi robotik dan automasi warga dewan sekalian. Tujuannya untuk meningkatkan produktiviti bersasarkan pelan nasional industri forward. Di mana dalam perkara ini, berdasarkan pelan nasional industri forward, di mana teknologi robotik dan automasi ini akan memenuhi serat-serat pekerja sebanyak 500,000 dalam sektor industri warga dewan sekalian. Jadi perkara yang kedua, apakah kaitannya perkara ini, teknologi robotik dan automasi dengan budaya malas? Di mana saya akan ceritakan kepada anda menurut Smart Society 5.0, iaitu satu dasar yang telah dirangka oleh Kementerian Sains dan Teknologi Inovasi Jepun, menceritakan di mana smart society ini menumpukan berkenaan dengan mesin automasi dan robotik warga dewan sekalian berkenaan dengan sektor-sektor industri mereka. Kajian yang telah dilakukan oleh Kyoto University menceritakan di bagaimana pada hari ini prinsip ekonomi negara Jepun adalah berpaksikan kerajinan. Apa yang berlaku? Bagaimanakah perkara ini dapat untuk membentuk budaya malas? Namun perkara ini berubah apabila menurut dasar Smart Society 5.0 menceritakan bagaimanakah Smart Society ini akan menggantikan 1 juta pekerja dengan mesin robotik dan automasi warga dewan sekalian. Kesan daripada perkara ini, iaitu perkara ketiga, menurut Koichi Haguida, iaitu Menteri Sains dan Teknologi Inovasi Jepun, menceritakan bagaimana kajian holistik ke atas kilang-kilang pembuatan, kehadiran pekerja semakin berkurang, prestasi-prestasi mereka semakin menurun. Analisis punca daripada perkara ini sebab robotik dan automasi ini telah menggantikan pekerja-pekerja ini sekalian, di mana telah membentuk satu budaya balas berdasarkan penilaian prestasi kerja tahunan 2019.
kesan akhirnya, adakah perkara ini mengikatkan sumber manusia? Tidak, warga dewan sekalian. Sebab itulah saya menyatakan kebimbangan di mana teknologi robotik dan automasi ini mampu untuk membentuk budaya malas. Adakah ini yang kita inginkan dalam pembangunan sumber manusia? Tidak. Jadi mohon untuk terus menolak. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Ketua Pembangkang atas hujah yang dikemukakan sebentar tadi. Berbahas sidang dewan yang dihormati, perbahasan dalam persidangan parlimen sesi ini diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Mohsin selaku Timbalan Perdana Menteri untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujah beliau. Dipersilakan. Test, boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua, rakan-rakan di Perwakilan Kerajaan, Pakatan Bangkang, seterusnya warga dewan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perdebatan saya titipkan. Warga dewan, usul masih sama. Teknologi robotik dan automasi meningkatkan pembangunan sumber manusia sektor industri melihatkan kepada pegangan di Perwakilan Kerajaan iaitu kemampuan teknologi ini dalam meningkatkan pembangunan sumber manusia sektor industri hadirin sekalian. Maka terus bergerak kepada pembidasan konsep dan hujah di Perwakilan Pembangkang warga dewan sekalian. Pertama, kita lihat pertikaian-pertikaian yang ditimbulkan oleh Perwakilan Pembangkang. Pertama, pada hari ini Ketua Pembangkang bangkit mempertikaikan apakah keadaan sumber manusia mereka. Kata mereka, sepatutnya Perwakilan Kerajaan buktikan ada tiga sumber manusia iaitu mahir, separa mahir dan tidak mahir warga dewan sekalian. Pertama, masalah di Perwakilan Pembangkang apabila mereka tidak pernah dengar akan konsep Perwakilan Kerajaan. Kata-kata terus mengatakan pada hari ini sumber manusia ini. Sebenarnya di Perwakilan Kerajaan, sumber manusia yang telah diterangkan oleh Ketua Perdana Menteri kita pada hari ini iaitu sumber manusia ini merupakan satu usaha ataupun proses untuk kita melatih membangun tenaga kerja itu supaya lebih mahir, cekap dan berkemahiran warga dewan sekalian. Supaya apa? Ia mampu untuk meningkatkan prestasi pekerja itu sendiri warga dewan sekalian. Sebab itu Perwakilan Pembangkang pada hari ini tidak rasional. Tiba-tiba hadir dalam dewan perdebatan muncul keadaan mahir, separuh mahir dan tak mahir warga dewan sekalian. Sedangkan yang Perwakilan Kerajaan bawa pada hari ini, kita nak tingkatkan sendiri tenaga kerja itu. Tak kisahlah mereka dah mahir, separuh mahir ke tak mahir, tapi yang kita ingin tingkatkan pekerja itu sendiri warga dewan sekalian. Kedua, masalah pertikaian di Perwakilan Pembangkang apabila kata mereka kecakapan itu robot bukan datang daripada manusia. Warga dewan, pada hari ini kita tak pernah nafikan, memang kita tak pernah nafikan pun warga dewan sekalian, robot itu memang cekap daripada manusia, memang kita tak menafikan. Tapi bagaimana dengan keadaan robot ataupun teknologi itu sendiri yang mampu untuk meningkatkan kemahiran manusia? Sebab apa? Dengan adanya kecakapan robotik itu, manusia digalakkan untuk mengkaji dan menyelidik apakah dalam teknologi itu warga dewan sekalian. Maka keadaan ini akan meningkatkan lagi kemahiran manusia itu sendiri warga dewan sekalian. Itu masalah pertikaian. Kita lihat masalah konsep di Perwakilan Pembangkang pada hari ini. Pada hari ini Perwakilan Pembangkang menyatakan ada dua kayu ukur yang mereka katakan tidak meningkatkan manusia manusia, iaitu yang pertama membentuk budaya malas, yang ketiga pembangunan, kedua pembangunan sumber manusia yang tidak secara kolektif warga dewan. Pertama, dalam hujah budaya malas ini warga dewan sekalian, saya tak tahu apa yang Perwakilan Pembangkang ceritakan. Sebab apa? Tak ada pun kaitan tentang budaya malas warga dewan sekalian. Pertama masalah dalam hujah ini, apabila yang pertamanya mereka menyatakan dalam pelan nasional terdapat 500,000 pekerjaan yang akan dibuka warga dewan sekalian. Perkara ini sebenarnya sudah bercanggah dan konsep Perwakilan Pembangkang warga dewan sekalian. Sebab apa? Bila adanya pekerjaan yang dibuka warga dewan sekalian, keadaan ini menunjukkan teknologi ini mampu untuk meningkatkan pembangunan sumber manusia. Kedua, warga dewan sekalian, mereka mengatakan di Jepun ada society 5.0, tapi disebabkan adanya teknologi robotik ini, adanya robot, kita menggantikan 1 juta kerja tenaga manusia warga dewan sekalian. Dan keadaan ini mereka katakan malas warga dewan sekalian. Warga dewan, padahalnya mereka tidak pernah analisis apakah masalah sebenarnya warga dewan sekalian. Walaupun kita gantikan tenaga kerja manusia dengan teknologi warga dewan sekalian, teknologi ini masih perlu untuk kita selai warga dewan sekalian, iaitu adanya kemahiran ataupun tenaga pakar yang perlu untuk kita
selayaknya teknologi ini warga diwariskan. Maka tiada keadaan pada hari ini tenaga kerja manusia tidak ada warga diwariskan. Itu masalah hujah di perwakilan membangkang warga diwariskan. Sebelum saya bergerak kepada hujah perwakilan kerajaan, ia dipersilakan satu. Yang berhormat, tugas robot adalah untuk memudahkan tata cara hidup manusia, bukan memaksimumkan tenaga manusia. Yang berhormat, pada ini itu perwakilan membangkang tidak pernah faham apa perwakilan kerajaan ingin bawakan. Ya, memang tugas teknologi robot untuk memudahkan. Tapi bagaimana dengan teknologi itu, ia mampu untuk memaksimumkan tenaga kerja manusia. Apabila adanya teknologi, adanya satu mesin yang baru, perlu untuk adanya orang untuk kita kaji perkara itu. Maka bila adanya teknologi, akan hujungnya pekerjaan baru yang mana akan saya ceritakan dalam hujah kedua di perwakilan kerajaan warga dewasa sekalian. Hujah kedua di bawah kata kunci, penyelidikan dan pembangunan R&D yang meningkatkan lagi pembangunan sumber manusia warga dewasa sekalian. Dalam hujah ini, akan saya ceritakan bagaimana dengan perkongsian tenaga pakar berkaitan teknologi ini yang akan mendorong berlakunya penyelidikan dan pembangunan yang mana R&D ini sendiri akan meningkatkan lagi penggunaan tenaga kerja manusia yang lebih cekap, mahir dan berkepakaran warga dewasa sekalian. Menurut laporan pembangunan Bank Dunia 2019 melalui The Changing Nature of Work menyatakan bahawa walaupun automasi menggantikan pekerja, namun inovasi mencipta perkara yang baharu melalui perkembangan teknologi warga dewasa sekalian. Perkembangan teknologi hasil daripada inovasi ini menuntut kita untuk menerokai perkara yang baharu yang akan memanfaatkan tenaga kerja manusia supaya lebih cekap dan berkemahiran warga dewasa sekalian. Tingkat pertama, melalui perkongsian teknologi menerusi tenaga pakar warga dewasa sekalian. Menurut kajian daripada Microsoft dan International Data Corporation IDC, 67% pemain industri dan 64% pekerja di Asia Pasifik menggunakan teknologi dalam membentuk kepakaran tenaga kerja melalui R&D warga dewasa sekalian. Pertama, kita lihat perkongsian teknologi melalui Formula One di Sepang Circuit Malaysia warga dewasa sekalian. Di Malaysia pada tahun 2014, teknologi turbo changing dan hybrid telah diperkenalkan dalam perlumbaan F1 untuk menjadikan perlumbaan ini lebih bertenaga dan mesra alam warga dewasa sekalian. Teknologi ini telah memanfaatkan oleh syarikat-syarikat di Malaysia untuk melalui proses R&D supaya teknologi ini dapat digunakan di Malaysia warga dewasa sekalian. Maka, apabila teknologi ini masuk ke dalam negara Malaysia, tenaga kerja manusia diperlukan dalam proses mengkaji teknologi ini untuk kita terapkan dalam negara manusia. Maka, keadaan ini memerlukan tenaga kerja manusia di samping itu meningkatkan lagi pembangunan sumber manusia untuk lebih mahir dan cekap dalam satu inovasi yang baharu tiada di Malaysia warga dewasa sekalian. Contoh, penggunaan motor kinetik MGUK dan unit penjenaan motor Harbour MGUH yang dapat meningkat ke pembangunan sumber manusia apabila kemahiran ini tidak ada lagi di Malaysia. Namun bila adanya pertukaran teknologi atau penukaran perkongsian tenaga pakar ini, ia akan meningkatkan lagi sumber manusia di negara kita warga dewasa sekalian. Kedua, kita lihat melalui penyelidikan dan pembangunan mewujudkan peluang pekerjaan baru warga dewasa sekalian. Menurut kajian daripada firma ekonomi Oxford, teknologi baharu penyelidikan robotik dan automasi mampu mengisi kekosongan 1.6 juta kerja kosong dalam sektor pembuatan untuk 10 tahun akan datang warga dewasa sekalian. Pada hari ini, kita lihat menurut pengarah Microsoft, K. Rahman menerusi daripada kajian mengatakan bahawa persepsi dunia bahawa AI ataupun automasi ini akan mengambil alih pekerjaan manusia adalah sama sekali tidak betul warga dewasa sekalian. Apabila pada hari ini, kira-kira 17% dan 18% pemimpin perniagaan dan pekerja dunia pada hari ini percaya AI akan mencipta pekerjaan baru melalui pengetahuan baru warga dewasa sekalian. Rangkumannya telah saya buktikan bahawa teknologi pada hari ini tidak mengetepikan penggunaan tenaga kerja manusia, namun pada hari ini ia dan melahirkan tenaga kerja manusia yang lebih mahir dan mewujudkan peluang pekerjaan yang baharu warga dewasa sekalian. Maka dengan ini mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Muhsin. Isu perbahasan yang semakin hangat dibahaskan ini akan diteruskan lagi. Dengan ini saya mempersilakan Yang Berhormat Abu selaku Timbalan Ketua Pembangkang untuk mengemukakan bidasan dan hujah-hujahnya. Majlis dipersilakan. Test boleh dengar? Boleh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam perdebatan saya ucapkan buat anda semua. Teknologi robotik dan automasi
meningkatkan pembangunan sumber manusia sektor industri. Di meja perwakilan kerajaan, saya boleh katakan mereka hari ini lemah dari pelbagai aspek, tuan-tuan dan puan sekalian. Akan saya kupas satu persatu apakah masalah terbesar meja perwakilan kerajaan. Yang pertama, keadaan membangunkan sumber manusia, tuan-tuan dan puan sekalian. Perkara ini apabila ketua pemangkah ini bertanya kepada mereka, hari ini tiada ada keadaan sumber manusia warga Dua Mulia. Namun apabila yang kedua mereka hari ini katakan hari ini usaha keadaan sumber manusia di meja perwakilan kerajaan adalah untuk usaha proses melatih pekerja supaya jadi cekap, inilah masalah di meja perwakilan kerajaan. Sebab apa tuan-tuan puan sekalian, keadaan sumber manusia yang baru saja kita dengar dengan jelas ini langsung tidak dicakap ataupun dinyatakan dalam kedua-dua hujah warga Dua Mulia. Dalam hujah satu apabila mereka mencerita tentang peningkatan produktiviti, tak ada langsung cerita berkaitan macam mana mesin ini boleh tolong pekerja untuk jadi lagi elok untuk masa depan. Dalam hujah dua berkaitan dengan penyelidikan, langsung tak cakap pun tuan-tuan puan sekalian. Maka ini adalah satu kelompongan yang ditinggalkan oleh meja perwakilan kerajaan. Yang pertama. Yang kedua, saya boleh katakan kedua-dua hujah yang mereka bawakan ini adalah hujah yang sama, tuan-tuan puan sekalian. Sebab apa tuan-tuan puan sekalian, hari ini warga Dua Mulia, apabila kita melaksanakan penyelidikan, apabila kita berkongsi kepakaran dengan negara lain, dengan agensi-agensi lain, kita mampu untuk mencapai produktiviti yang mampu untuk kita capai, tuan-tuan puan sekalian. Maka dalam keadaan hujah mereka ini adalah hujah sama, kita langsung tidak nampak apakah sebenarnya progres ataupun apakah sebenarnya yang perwakilan kerajaan ingin tunjukkan kepada warga Dewan sekalian, tuan-tuan puan sekalian. Dan saya boleh katakan hari ini warga Dewan sekalian, mereka ada perkembangan kes di meja perwakilan kerajaan. Sebab apa tuan-tuan puan sekalian? Perkara ini sebenarnya langsung tak patut pun untuk berlaku dalam Dewan Perdebatan. Namun perkara sudah pun terjadi, kita analisis perkara ini warga Dua Mulia. Yang pertama, hari ini katakan, pada asal dalam definisi, tidak ada kaitan dengan peluang pekerjaan warga Dua Mulia. Hari ini, pembangunan sumber manusia ini, kita tak nak cakap pun pasal peluang pekerjaan. Namun bila kami tanyakan kepada perwakilan kerajaan, hari ini tiba-tiba ada peluang pekerjaan pula warga Dua Mulia. Dan kalau betul lah peluang pekerjaan ini yang ditunjuk, yang mereka ingin tunjukkan, perkara ini hanya sekadar memenuhi kehendak hujah kedua semata-mata, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Baiklah, terus kepada hujah pertama di meja perwakilan kerajaan, di mana tuan-tuan puan sekalian, hari ini mereka ingin menceritakan tentang peningkatan produktiviti warga Dua Mulia. Mereka menceritakan tentang mass production, skala besar, kita kena ada kemahiran pekerja tinggi, tuan-tuan puan sekalian. Dengan tenaga kerja tinggi, pekerja makin cepat buat kerja, tuan-tuan puan sekalian. Dua perkara saya ingin tegaskan dalam hujah ini. Yang pertama, saya bidas begini. Konsep asal yang saya rasa ingin mereka tunjukkan adalah konsep supply and demand, tuan-tuan puan sekalian, dari konsep ekonominya. Masalah dengan hujah ini adalah mereka hari ini langsung tidak menetapkan ataupun langsung tidak mengikuti konsep supply and demand itu, tuan-tuan puan sekalian. Kenapa? Bila hari ini demand makin tinggi, kita akan melaksanakan pelbagai usaha untuk meningkatkan produk. Namun dalam keadaan sekarang, warga Dua Mulia, Dua Mulia, hari ini mereka lari daripada konsep asal itu warga Dua Mulia. Sepatutnya apa mereka patut katakan adalah hari ini manusia itu yang menolong ataupun sepatutnya apa mereka katakan adalah bagaimana hari ini robot dan manusia ini mencapai ataupun kedua-dua ini saling membantu dalam meningkatkan produktiviti. Namun apa mereka katakan hanya sekadar omong-omong kosong saja warga Dua Mulia. Dan saya boleh tanyakan pada meja perwakilan kerajaan, hari ini macam mana nak tingkatkan produktiviti, macam nak tingkatkan produktiviti untuk mencapai mass production, tuan-tuan sekalian? Sebab apa warga Dua Mulia? Dalam hujah ini mereka menceritakan tentang kita cerita tentang robotik, kita menceritakan tentang kita masukkan robot. Dalam keadaan ini warga Dua Mulia, banyak peluang pekerjaan yang akan dibuang warga Dua Mulia. Daripada ramai yang bekerja, ramai yang menganggur, tuan-tuan sekalian. Sebab itulah saya pelik dengan hujah ini. Macam mana mereka gantikan robot-robot ini, patutnya tak capai pun mass production dengan bantuan teknologi robotik dan automasi ini. Langsung tak tingkatkan langsung pembangunan sumber manusia, malah menurunkan nilai sumber manusia itu sendiri dalam industri warga Dua Mulia. Hujah kedua meja perwakilan kerajaan.
research and development apa yang saya fahamkan, di mana mereka katakan hari ini otomasi ini mampu ganti pekerja dan kita laksanakan perkara ini dengan kita berkongsi kepekaan warga Daun Mulia. Yang pertama, warga Daun Mulia, saya boleh katakan hari ini macam mana dengan kita kongsi kepekaan tiba-tiba ada pekerjaan baru banyak tu tuan-tuan sekalian. Sebab apa yang saya boleh fahamkan dengan konsep kita kongsi kepekaan ini adalah dengan kita bincang berkaitan bagaimana teknologi ini mampu untuk menghasilkan satu benda yang bernilai, macam mana teknologi ini mampu untuk meningkatkan ataupun macam mana teknologi ini mampu untuk menolong manusia. Namun dalam hujah ini tiba-tiba mereka katakan cipta pekerjaan baru, malah dalam keadaan awak sudah melaksanakan ataupun awak sudah menggantikan pekerjaan dengan teknologi robotik. Maka saya boleh katakan masalah ini tidak mampu untuk diselesaikan tuan-tuan dan sekalian, malah menurunkan nilai pembangunan sumber manusia. Oleh itu, di meja perwakilan kerajaan, di meja perwakilan makang, saya boleh katakan hari ini meja perwakilan kerajaan adalah satu perwakilan yang cukup-cukup lemah dalam menilai usaha perdebatan dengan lebih baik warga Daun Mulia. Kami selangkah di hadapan. Saya teruskan perdebatan ini dengan hujah kedua di meja perwakilan bangkang atas kata kunci pembangunan sumber manusia bukan secara kolektif warga Daun Mulia. Status quo sekarang ini warga Daun Mulia berdasarkan Malaysia Standard Classification of Occupation, MASCO 2013. Kita hari ini ada tiga level ataupun tiga aras kemahiran dalam sektor industri, iaitu kemahiran rendah, kemahiran separa dan kemahiran tinggi warga Daun Mulia. Tuntutan semasa ini menunjukkan hari ini sektor industri menuntut untuk sesuatu yang mempunyai certain level ataupun kemahiran digital yang sangat tinggi warga Daun Mulia dalam mencapai industri revolusi 4.0, iaitu programming dan kemahiran digital warga Daun Mulia. Namun hari ini konteks masa, mereka hari ini dinafikan hak bekerja warga Daun Mulia. Maka saya boleh katakan kesan akhirnya bukan sahaja mereka dinafikan hak bekerja, malah dibuang kerja warga Daun Mulia. Bila dibuang kerja ini warga Daun Mulia, produktiviti menurun. Kita tak dapat untuk memenuhi kehendak orang ramai warga Daun Mulia sebab kita dah tak ada orang yang mampu untuk buat pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Oleh itu warga Daun Mulia, sebab itulah teknologi robotik dan otomasi tidak mampu untuk meningkatkan pembangunan sumber manusia sektor industri. Mohon untuk terus membangkang. Assalamualaikum. Terima kasih yang berhormat. Okay. Sidang Dewan yang dihormati, Dewan pada sesi kali ini akan lebih bergema lagi dengan bidasan daripada kedua-dua belah pihak. Dengan ini saya mempersilakan Menteri Pertahanan Kerajaan untuk mengemukakan bidasan-bidasan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak kerajaan. Dipersilakan yang berhormat Dina. Dengar ke? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Di Pertua Perwakilan Kerajaan Pembangkang, hadirin hadirat yang sudi bersidang. Assalamualaikum, salam perdebatan buat kesemuanya. Maka usul teknologi robotik dan automasi meningkatkan pembangunan sumber manusia sektor industri kami sokong milikkan kepada rasional kami kemampuan teknologi robotik dan automasi dalam memenuhi kehendak pembangunan sumber manusia. Maka tanpa kita buang masa, ayo kita terus analisis satu persatu pertikaian-pertikaian dan masalah-masalah yang berlaku di meja perwakilan pembangkang pada hari ini. Masalah pertama, pertikaian mereka, mereka katakan bahawa pada hari ini kami tidak tunjukkan pun di manakah keadaan pembangunan semua manusia tersebut. Sedangkan hadirin yang muda, sedar ataupun tidak, yang pertama saya telah tunjukkan bahawa pada hari ini pembangunan semua manusia itu apabila kita menggunakan tenaga kerja manusia itu dan dalam masa yang sama kita dapat meningkatkan lagi kemahiran tenaga kerja manusia ini. Itu adalah satu keadaan yang mana pembangunan semua manusia itu dalam keadaan yang meningkatkan. Itu selesai dengan pertikaian
pertikaian yang pertama, pertikaian yang kedua mereka. Mereka katakan bahawa pada hari ini keadaan kayu ukur kami langsung tidak menunjukkan peningkatan. Kita lihat kayu ukur yang pertama, peningkatan produktiviti daripada pengeluaran skala yang besar. Maksudnya apabila adanya mesin-mesin ini yang mana dapat membantu tenaga kerja manusia ini untuk lebih bekerja, itulah satu keadaan yang mana berlakunya peningkatan. Sebab apa, kalau kita lihat dengan adanya mesin-mesin ini, mesti ada yang akan kena selia, akan kena kawal mesin-mesin tersebut. Itulah satu keadaan yang mana kita katakan tingkatkan pembangunan semua manusia. Oi, kayu ukur yang pertama. Kayu ukur yang kedua, penyelidikan dan pembangunan yang membantu. Mana kata dalam kayu ukur yang kedua ini, kita tengok apabila kami tunjukkan bahawa contohnya pada hari ini Malaysia, contohnya Malaysia masih lagi tidak ada kereta solar dan sebagainya, dan bila kita nak masukkan teknologi tersebut ke dalam negara kita, maksudnya akan berlaku satu pembangunan, akan berlakunya penyelidikan dan pembangunan yang mana keadaan ini akan meningkatkan kemahiran dan juga meningkatkan lagi penggunaan tenaga kerja manusia kita. Sebab apa? Sebab kita nak kena kaji, kita nak hasilkan lagi kereta kita tersebut. Bukannya kita guna robot terus, kita guna dahulu tenaga kerja manusia. Serta kami katakan itulah keadaan meningkatkan pembangunan sumber manusia sektor industri. Selesai pertikaian kedua. Pertikaian ketiga mereka, mereka katakan bahawa keadaan hujah pertama dan hujah kedua kami sama. Mereka katakan bahawa kami hanya menunjukkan kecakapan robot yang tunjukkan. Yang berhormat, kena faham, dalam hujah pada hari ini kami tunjukkan bahawa keadaan adanya teknologi seperti robotik dan automasi ini yang mana membantu tenaga kerja manusia. Namun dalam masa yang sama, keadaan membantu ini, mereka dapat membantu untuk meningkatkan lagi kemahiran, dan juga kepakaran kita dalam sektor industri ini. Sebab apa? Sebab ada teknologi-teknologi baru ini, dia akan bantu kita untuk melakukan pendidikan dan pembangunan yang mana akan bergerak kepada peningkatan dari segi kemahiran dan kepakaran kita. Itu pertikaian yang ketiga. Kita lihat pula kepada bila mereka menyatakan bahawa pada hari ini pihak kerajaan tak nak bercakap pasal peluang pekerjaan. Namun sedar ataupun tidak, daripada yang pertama saya tadi mengatakan bahawa pada hari ini bagaimana dengan adanya teknologi robotik dan automasi ini berjaya untuk meningkatkan pembangunan semua manusia ini. Sebab maksudnya dapat membuka lebih lagi peluang pekerjaan secara secara lebih dan menyeluruh. Sebab apa, contohnya dengan adanya mesin-mesin dan sebagainya, kita lihat dari segi penciptaan, penyediaan, pengawalan, penyediaan dan sebagainya yang mana kita menggunakan tenaga kerja manusia. So itu kami katakan dengan adanya teknologi robotik dan automasi ini meningkatkan pembangunan semua manusia kita, bukanlah mengurangkan. Itu masalah mereka. Kita lihat pula kepada masalah konsep mereka di meja perwakilan, pembangkang. Mereka katakan bahawa pada hari ini keadaan tidak meningkatkan tersebut. Mereka ukur dengan adanya keadaan bentuk budaya malas, dan yang kedua pembangunan sumber manusia bukan secara kolektif. Saya kira dalam keadaan pada hari ini, sedar ataupun tidak, kayu ukur mereka tidak langsung menafikan keadaan tidak meningkatkan tersebut. Sebab apa? Sepatutnya sebagai pemakai yang baik, mereka tunjukkan bahawa adakah keadaan teknologi robotik dan automasi ini mengurangkan lagi ataupun hanya menyamakan di antara teknologi robotik dan automasi dengan pembangunan tenaga kerja di negara kita. Itu sesuatu yang mereka bawa dalam dewan perdebatan. Kita tengok pula kepada kayu ukur mereka, bentuk budaya malas. Saya kira keadaan pada hari ini tidak bentuk budaya malas punya berhormat. Sebab apa, kita lihat menurut Ketua Pegawai Eksekutif Talent Corp Malaysia Berhad, Sharin Shariza Abdul Ghani, mengatakan bahawa perkembangan industri mempengaruhi serta melengkapi golongan pekerja kita dengan gaya pemikiran dan kemahiran tertentu yang bolehkan mereka beradaptasi dengan perubahan landscape pekerjaan. Yang mana menunjukkan bahawa pada hari ini mereka bukanlah membentuk budaya malas. Sebab apa? Sebab keadaan mesin-mesin ini akan membuatkan mereka lebih berusaha untuk beradaptasi, untuk merebut peluang-peluang pekerjaan yang ada, yang lari dengan peredaran zaman kita pada hari ini. Tadi tiada keadaan budaya malas kerana mereka akan terus berusaha untuk beradaptasi dengan keadaan ini. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pembangunan bukan secara kolektif. Saya kira dalam keadaan kayu ukur yang kedua ini, langsung tidak mereka buktikan secara meluap apakah keadaan kolektif tersebut. Sebab apa, kami tunjukkan bahawa pada hari ini pembangunan semua manusia kita sudah menyeluruh. Sebab apa? Sebab kita buka lagi peluang pekerjaan kita ni dengan lebih menyeluruh. Maksudnya ada
rasanya ada peluang-peluang pekerjaan yang lain yang mana kita tingkatkan lagi, bukan bukanlah keadaan yang mana pembangunan bukan secara kolektif. Itu masalah konsep mereka. Kita lihat pula kepada masalah hujah di meja perwakilan, pembangkang. Hujah kedua mereka mengatakan bahawa pembangunan bukan secara kolektif. Yang saya dengar pada hujah berdurasi satu minit ini adalah berkaitan isu-isu seperti pengangguran dan sebagainya. Namun sedar ataupun tidak, dalam keadaan hujah mereka pada hari ini, tidak ada langsung satu bukti atau satu fakta yang menunjukkan bahawa berlakunya pengangguran disebabkan oleh teknologi robotik dan automasi ini. Sekiranya keadaan tersebut berlaku, dibuktikan dengan fakta, baru kita boleh terima. Sepatutnya selaku pembangkang yang baik, mereka tunjukkan bahawa pada hari ini dengan ada teknologi robotik dan automasi ini, habis semua orang hilang pekerjaan, habis tenaga kerja manusia tidak boleh digunakan. Itu yang satu mereka buktikan dalam hujah kedua. Hujah pertama mereka kata nak tingkat jadikan budaya malas. Sebab apa mereka katakan dalam smart society ini mereka akan fokus kepada teknologi, ganti 1 juta ganti tenaga manusia dengan robot dan sebagainya. Dan kita lihat dalam reformasi negara 50 juga mengatakan dalam 14 perasi dan amanat yang Ahmad Muhammad Tuan Dr. Mahathir Mohamad dengan kerjasama Kementerian Pendidikan Malaysia. Melihatkan kepada kepada dunia kini yang berasaskan teknologi, berlaku perkembangan dengan sistem pendidikan kita yang kini mula menerapkan pendidikan sains teknologi, kejuruteraan, matematik, pendidikan latihan teknikal dan vocational dan pendidikan digital yang mana keadaan ini adalah bersifat industri driven dan fokuskan kepada aspek-aspek yang berasaskan teknologi. Tiada keadaan malas buat apa sebab kita lihat keadaan pendidikan kita sendiri pada hari ini sudah pun mengajar untuk kita punya golongan-golongan muda ini bergerak ke arah mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka belajar ke arah teknologi dan sebagainya. Maka mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat. Perbahasan diteruskan lagi dengan memperkenalkan Yang Berhormat pembangkang pertama bagi pihak pembangkang untuk tampil bagi mengemukakan bidasan-bidasan dan seterusnya memperkukuhkan kes yang dibawa oleh pihak pembangkang. Dipersilakan Yang Berhormat Dani. Test mic 1, 2, 3. Boleh dengar ke? Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam perdebatan kita pada hari ini, kita bukan nak menilai siapa cakap lagi lama, siapa memberikan hujah lebih lama. Namun apakah isi kandungan dalam hujah ini dapat untuk menunjukkan di mana perwakilan mana kaca, perwakilan mana permata, itu matlamat debat kita pada hari ini. Di mana usul perdebatan kita pada hari ini, iaitu usul teknologi, robotik dan automasi, meningkatkan pembangunan sumber manusia sektor industri. Masalah-masalah di perwakilan mereka cukuplah besar. Di mana pertama sekali, di perwakilan mereka, mereka punya satu banyak perkara-perkara yang tak dijelaskan dengan betul. Di mana pertama sekali, mereka menerangkan tentang membangun sumber manusia. Mereka hendak mengukur, pekerja kita banyak melakukan hasil dan sebagainya yang umat. Di mana pada hari ini, saya kira perkara-perkara ini tak dijelaskan dengan baik. Di mana, apakah kadang itu cekap? Apakah kadang kita membangun sumber manusia? Di mana? Apabila kita nak berbincang tentang teknologi-teknologi ini, saya kira bukannya semua orang arif-arif. Saya juga bukan orang yang arif tentang teknologi ini. Maka saya beri satu contoh dalam perlambangan yang mudah untuk semua orang. Bayangkan pada hari seorang pemain bola sepak yang hari ini ada yang berkemahiran dalam menendang bola yang boleh menjaringkan gol. Adakah beliau cekap dalam keadaan menjaringkan gol? Adakah beliau cekap dalam keadaan memberi hantaran bola? Tiada ceritakan di buah kami ke. Maka ini adalah perkara yang masalah di mana kita lain mengukur apa itu keadaan cekap, apakah itu keadaan ini yang mereka nak ceritakan di dalam perdebatan kita pada hari ini langsung tiap pernah ceritakan di buah kami ke. Itu masalah pertama. Masalah kedua buah kami ke. Di mana buat pada hari ini, apa yang mereka cuba berceritakan pada hari ini tiap boleh untuk dicapai. Di mana hujah pertama mereka tentang pengeluaran skala besar. Di mana pada hari ini, apa yang mereka katakan, bila kita membuat pengeluaran skala besar, bolehlah kita mengambil lebih ramai orang. Di mana pada hari ini, bila anda bercerita tentang pengeluaran skala besar, perkara ini dibuat oleh robot-robot. Muhammad, kenapa robot-robot ini, seperti kata yang pertama dan kedua saya, memudahkan kerja-kerja manusia. Jadi akhirnya, apakah keadaan lebih memaksimalkan pekerja-pekerja untuk mendapat kerja yang umat? Langsung tak ceritakan di pokokan mereka. Itu masalah kedua. Baik, mari kita lihatkan kayu ukur di pokokan mereka. Kayu ukur di pokokan mereka berikan dua keadaan. Keadaan pertama, pengeluaran skala besar.
kayu ukur kedua, pendidikan dalam industri di mana pada hari ini saya ada masalah tentang kayu ukur kedua ini. Di mana mereka tidak apa menceritakan apakah itu kerana pendidikan. Kenapa tiba ujar kedua mereka menceritakan tentang tiba-tiba tentang R&D Muhammad. Apakah yang mereka nak ceritakan? Saya pun tak tahu Muhammad masalah rumah tangga di pakai mereka. Itu mungkin masalah masalah mereka. Namun, bukan itu yang nak kita membincangkan dalam usul perdebatan kita pada hari ini. Baik, mari kita terus kepada hujah-hujah di pakai mereka. Di mana hujah pertama di pakai mereka di atas lembayu kata pengeluaran skala besar. Di mana hujah ini banyak ceritanya berpusing-pusing Muhammad. Namun, saya boleh memberikan anda satu keadaan yang lebih simple untuk anda semua. Yang mana? Dalam hujah ini, mereka nak berceritakan bila kita buat robot ni lebih banyak, kita boleh mendapat kerja yang lebih banyak. Kenapa? Langsung tak cerita kenapa. Apa yang, di mana mereka cerita, jawapan pada celahan timbalan Perdana Menteri menjawab celahan ketua buah markah saya di dalam sesi pembilasan. Baru nak menunjukkan apakah kenapa kita nak orang yang lebih ramai kenapa hendak menyelidik kata Muhammad. Yang Muhammad, kata-kata mereka pada hari ini hendak memaksimalkan kerja memaksimalkan tenaga kerja kita berumat. Namun pada hari ini saya boleh katakan bila kita mengambil lebih ramai orang, ini kadang tidak memaksimalkan orang-orang untuk bekerja umat. Kenapa? Ya, bila kita mengambil lebih ramai kerja, lagi malaslah mereka. Kenapa? Saya boleh tunjukkan kepada anda pada hari ini, bila anda lebih ramai orang yang nak yang ada dapat kerja, ini yang menunjukkan pada hari ini, oh perkara ini pekerja-pekerja kita lebih malas yang umat. Kenapa? Saya boleh tunjukkan kepada anda lebih ramai orang yang ambil kerja, lebih ramai orang yang akan menolak kerja. Oh, bila kita nak menganalisis satu robot ini, oh anda lah buat kerja, anda lah buat kerja. Kenapa? Ramai sangat orang yang boleh buat kerja, di mana di akhirnya kita tidak dapat memaksimalkan pekerja-pekerja kita. Dan itu bukan satu masalah. Masalah kedua, saya boleh buktikan kepada anda di mana menurut bancian dilakukan oleh Universiti Kuala Lumpur, di mana mereka telah pun membuat bancian daripada serata kilang-kilang di semenanjung Malaysia. Dan apa kata mereka? Dan purata sebanyak 180 kes malfunction dengan izin tuan ini betul, masalah-masalah robot ini berlaku. Apakah maksud? Apa maksudnya? Maksudnya pada hari ini, pekerja-pekerja kita lebih malas yang umat. Itu masalahnya pada hari ini, abilik kita mengambil lebih ramai orang untuk bekerja. Dan akhirnya apa yang berlaku? Berlakulah masalah-masalah seperti malfunction. Kerana apa? Kerana masyarakat kita malas dengan adanya teknologi dan juga automasi ini, tuan-tuan perempuan. Sebenarnya saya bergerak berhujah kedua mereka yang juga bermasalah. Ya, silakan satu. Ya, Muhammad, secara logik inilah, kalau untuk percintaan mesin, untuk penyeliaan, pengawalan semuanya, kita menggunakan tenaga manusia. Adakah keadaan itu masih lagi bukan keadaan meningkatkan pembangunan semua manusia? Mohon respon. Ya, Muhammad, pertama, pecanggahan. Kenapa? Tak pokok anda tak pernah menceritakan langsung bila ada orang buat kerja itu tenaga manusia ini bangun, itulah keadaan semua manusia kita ada pembangunan. Pertama, kedua, ini adalah keadaan yang cukup jahat tipukan mereka. Kata mereka pekerja kita buat kerja tiba-tiba pembangunan sebuah manusia kita meningkat. Ini celah yang cukup tak logik dipakai mereka. Maka saya kira lebih eloklah untuk kita tolak jauh-jauh celah ini, Muhammad. Ujah kedua dipakai mereka tentang pendidikan kononnya, kata pertama. Tiba-tiba kata kedua tentang R&D. Bila mereka tukar kata kunci pun, mereka tidak mengikuti kedua-dua kata kunci ini. Kata mereka, ada teknologi, adanya peluang pekerjaan yang Muhammad. Yang Muhammad, saya kira ujah ini ujah-ujah yang hanya berasaskan fakta semata-mata. Tak ada langsung idea di sebalik ujah ini. Kenapa? Saya boleh katakan, tanpa teknologi sekalipun, kita ada peluang pekerjaan untuk untuk pekerja-pekerja. Jadi masalah pada hari ini, apakah tarik tali dalam ujah ini? Tak ada langsung Muhammad. Maka saya kira pada hari ini, ujah ini cukup bermasalah. Kenapa? Setelah menceritakan di ujah kedua kami, kami ceritakan kepada anda di mana hadirnya teknologi ini mengambil hak pekerjaan untuk pekerja-pekerja kita. Di mana saya boleh tunjukkan kepada anda, menurut kajian daripada firma Economic Oxford, di mana sebanyak 1.7 juta pekerjaan pembuatan diambil alih oleh robot sejak tahun 2000, termasuk 400 ribu dari Eropah, 260 di Amerika Syarikat dan 550 ribu di China. Di mana ini sahaja di negara-negara yang besar, apalagi lagi di negara-negara seperti kita, negara Malaysia, di mana negara kita hendak dalam keadaan hendak membangun. Itulah masalah-masalah seperti pengangguran berlaku yang umat. Jadi saya kira hujah ini langsung teknologi dicujukan kepada mereka. Maka di pihak pembangkang, saya kira bagi kami lebih matang dalam nilai usul perdebatan. Di mana di pihak kami, kami ceritakan kepada anda. Mana yang pertama, kami ceritakan kepada anda. Bila dengan hadirnya teknologi ini boleh membuatkan masyarakat kita lebih malas. Kerana apa? Kebergantungan mereka kepada teknologi dan automasi ini, tuan-tuan sekalian.
Hujah kedua, kami ceritakan kepada anda, dengan hadirnya teknologi automasi ini, kerja-pekerja kita menghilangkan pekerjaan. Dan apa yang berlaku? Hadirlah masalah-masalah seperti pengangguran dan sebagainya. Dengan itu, mohon untuk usul ditolak Dewan. Assalamualaikum. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Dani. Sidang Dewan yang dihormati, demikianlah tadi kita melihat dan mendengar hujah-hujah serta bidah-bidasan daripada ahli-ahli Yang Berhormat, pihak kerajaan dan pihak pembangkang untuk memberi peluang kepada ahli-ahli Yang Berhormat membuat persediaan ucapan bagi sesi penggulungan. Dewan ditangguhkan selama seminit. Sementara kita menunggu kedua-dua pasukan membuat persediaan bagi sesi penggulungan, saya sebagai YDP akan memperkenalkan nama-nama barisan hakim yang akan menghakimi dan berfungsi sebagai seorang juri dalam pertandingan debat sains, teknologi dan inovasi 2021. Iaitu Ketua Hakim Puan Zaifilia, Hakim Kedua Dr. Diana dan Hakim Ketiga Dr. Anis Nabila. Seminit bermula sekarang. Sidang Dewan yang dihormati, perbahasan usul akan diteruskan dengan sesi penggulungan. Saya mulakan dengan mempersilakan Yang Berhormat Wakil Pihak Pembangkang tampil untuk menyampaikan ucapan penggulungan. Dipersilakan Yang Berhormat. Cepat suara, boleh dengar? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum saya ucapkan buat semua. Tuan Yang Dipertua, sehingga saat ini kita masih lagi tidak jelas apakah sebenarnya matlamat yang ingin dicapai perwakilan kerajaan berkenaan dengan pembangunan sumber manusia sektor industri. Apa benda yang mereka bangunkan dalam Dewan Perdebatan tidak pernah jelas dalam sepanjang ini. Apa yang mereka tunjukkan? Pertama, kecekapan. Kedua, kemahiran. Kami tanya lagi, kemudian ada lagi kajian penyelidikan, peluang pekerjaan pula warga dewan sekalian. Jelas daripada sini, kita dapat lihat kes mereka memerlukan kayu ukur untuk membuktikan kayu ukur lain. Apakah keadaan cekap? Apakah keadaan kemahiran? Kajian dan pendidikan macam mana? Peluang pekerjaan bagaimana? Mengapa mereka tidak pernah tunjukkan dan definisi? Ini adalah persoalan-persoalan kami yang tidak pernah dijawab. Di akhirnya, sampai yang ketiga, baru dah jelas apa yang mereka nak cerita sebenarnya berkenaan dengan tenaga kerja sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan. Tuan Yang Dipertua, kalaulah betul pada hari ini pembangunan sumber manusia diukur berdasarkan tenaga kerja, makna kata pada hari ini mereka sebenarnya telah bersetuju dengan perwakilan pembangkang sebab tiada sebenarnya peningkatan warga dewan sekalian. Sebab fakta yang telah kami berikan kepada anda di mana kajian firma ekonomi Oxford menunjukkan peningkatan penggunaan teknologi robotik, iaitu pekerjaan teknologi buatan yang diambil alih warga dewan sekalian. Mana kata pada hari ini, kami telah menjawab tuntutan mereka berkenaan dengan tenaga kerja. Apakah pula pembuktian mereka? Pembuktian-pembuktian mereka cukup-cukup lemah warga dewan sekalian. Kita lihat satu demi satu. Hujah pertama, hujah-hujah mereka semuanya pembuktian di atas angin semata-mata. Contoh yang mereka berikan adalah berkenaan dengan mesin jahit. Tuan Yang Dipertua, kalau kita lihat adakah mesin jahit ini atau masih? Tidak dijawab. Kemudian apakah logik, perantaian logik dalam hujah ini? Mereka menceritakan apabila kita ada buat robot,
akan meningkatkan produktiviti, kemudian akan mewujudkan pula peluang pekerjaan warga dewan sekalian. Niat mereka untuk memaksimalkan kecekapan hadir-hadir. Tuan Yang Pertua, hujah ini telah pun dibidas dengan hujah pertama perwakilan pembangkang. Apa yang kami tunjukkan kepada anda? Bagaimana apabila berlakunya peningkatan dari segi teknologi robotik dan automasi akan mewujudkan satu budaya-budaya malas ini warga dewan sekalian? Jadi saya katakan, hujah-hujah mereka ini tidak boleh untuk kita bawakan dalam dewan perdebatan. Sebab apa? Cukup-cukup dan lemah analisis, tiada pun warga dewan. Hujah kedua, pendidikan yang membantu. Pendidikan yang membantu menerusi penyelidikan R&D warga dewan sekalian. Di mana dalam hujah ini menceritakan memerlukan tenaga kerja, mewujudkan kerja baru. Tuan Yang Pertua, memerlukan tenaga kerja telah pun kami bidas siap-siap dengan hujah kedua di meja perwakilan kami berkenaan dengan peluang pekerjaan yang semakin didominasi oleh teknologi robotik dan automasi. Kemudian mereka cerita lagi, mewujudkan kerja baru warga dewan sekalian. Tuan Yang Pertua, ini tak pernah sedari dengan kaya ukur pembangunan sumber manusia. Sebab apa? Tak pernah jelas. Mereka tak pernah cerita pun apa sebenarnya yang mereka nak. Kecekapan ke, kemahiran ke, peluang pekerjaan ke, penyelidikan ke dan sebagainya. Di akhirnya, semua menjadi bercelaru. Salah kerajaan tidak menjelaskan definisi dengan baik. Tuan Yang Pertua, ada beberapa fakta yang mereka tidak bidas dalam Dewan Perbatan. Kami telah tunjukkan bagaimana pada hari ini, MASKO, kita ada tiga golongan, golongan mahir, separa mahir dan tidak mahir. Mereka tidak pun pernah membidas tentang perkara ini. Apa jadi mereka tidak bidas? Apa yang berlaku? Makna kata bermakna mereka tidak pun membidas hujah kedua. Sebab hujah kedua menceritakan tentang tiga golongan ini warga dewan sekalian. Hujah kedua, kemudian fakta kedua yang mereka tidak bidas adalah berkenaan dengan penilaian prestasi kerja tahunan 2019 dalam hujah pertama. Apabila kami tunjukkan di mana pengukuran budaya malas yang telah dibentuk oleh masyarakat-masyarakat Jepun yang bergantung kepada pembangunan, yang bergantung kepada teknologi robotik dan automasi, maafkan saya, bagaimana pada hari ini tidak pernah pun kita dengar bidasan-bidasan berkenaan dengan perkara ini. Fakta yang ketiga mereka tidak bidas adalah berkenaan dengan hujah kami, pembangunan sumber bukan kolektif. Mereka tidak pernah menafikan bagaimana pada hari ini ada pekerja-pekerja yang dibuang kerja warga dewan sekalian. Memang betul tenaga mahir semakin meningkat, namun apa yang jadi kepada dua golongan-golongan, iaitu golongan separa mahir dan juga golongan tidak mahir? Mereka dinafikan hak kerja dan juga malah ada dibuang kerja warga dewan sekalian. Inilah hujah-hujah yang telah kami bawakan dalam perwakilan pembangkang dalam Dewan Perdebatan ini. Hujah-hujah kami masih lagi berdiri warga dewan sekalian. Di akhirnya, saya boleh katakan ada kalanya pekung di dada harus untuk kita buka agar kita berpijak di bumi yang nyata. Memang saya setuju teknologi robotik dan automasi ini bagus, tapi adakah ia meningkatkan pembangunan sumber manusia? Itu persoalan sebab mereka tak pernah untuk membuktikan dalam Dewan Perdebatan. Sekian daripada saya. Assalamualaikum. Terima kasih Yang Berhormat Adam. Ahli-ahli Yang Berhormat, Sidang Dewan yang dihormati. Seterusnya, kita mempersilakan wakil pihak kerajaan pula tampil untuk menyampaikan ucapan penggolongan. Dipersilakan. Warga Dewan Yang Mulia, kembali semula kita dalam sesi penggulungan warga dewan sekalian. Maka sebelum kita bergerak dengan lebih jauh, kita lihat terus bagaimana sebenarnya konsep di meja perwakilan pembangkang yang saya kira pada hari ini sangat bercapah-capah dan bermasalah warga dewan sekalian. Sebab apa? Pertama, dalam konsep mereka sendiri, mereka bawakan keadaan yang mana? Ada tiga, yang mana mahir, separa mahir dan tak mahir. Sebenarnya dalam konsep perwakilan kerajaan sendiri, kita kata keadaan bagaimana meningkat produktiviti warga dewan yang mulia. Namun bangkitnya pembangkang kata kita ada tiga, iaitu MASKO, iaitu ada mahir, separa mahir dan tak mahir. Namun sedar ataupun tidak, dalam penghujahan mereka tak menceritakan pun keadaan ketiga-tiga pada hari ini yang menyebabkan penurunan ataupun keadaan tak meningkatkan pembangunan sumber manusia dalam sektor industri disebabkan oleh wujudnya teknologi robotik dan automasi warga dewan sekalian. Sebab apa? Mereka asyik-asyik bergerak dalam kelompok yang sama, iaitu keadaan malasnya warga dewan yang mulia. Dalam dewan perdebatan pada hari ini, kita perlu faham teknologi pada hari ini, teknologi robotik dan automasi bertindak sebagai medium untuk membantu manusia dalam melakukan satu pekerjaan, di samping membuka banyak lagi bidang pekerjaan dan meningkatkan lagi produktiviti manusia warga dewan sekalian. Namun, tak ada pun keadaan malas itu warga dewan
sekalian. Sebab apa? Kita lihat hujah pertama di meja oleh perwakilan pembangkang. Mereka cinta soal budaya malas warga diorang sekalian. Kenapa saya rasa perkara ini perlu kita tolak? Sebab keadaan budaya malas pada hari ini tak menunjukkan pun bahawa pembangunan sumber manusia pada hari ini lebih teruk warga diorang sekalian, ataupun keadaan pembangunan sumber manusia pada hari ini menjadi semakin tak mahir. Mereka tak tunjukkan buka keadaan tersebut. Dan kedua, kenapa saya kata kita perlu tolak? Sebab apa? Keadaan adanya teknologi robotik dan automasi pada hari ini membuka kepada bidang pekerjaan yang lebih luas. Adanya cipta, adanya selia dan adanya penggunaan teknologi itu sendiri warga dewan sekalian. Maka tak ada pun keadaan budaya malas. Kedua, kita lihat penghujahan mereka. Mereka cerita soal pembangunan sumber manusia secara kolektif warga dewan sekalian, oh adanya kemahiran digital. Warga dewan yang mulia, dalam hujah ini sebenarnya sama sahaja dengan hujah satu warga dewan sekalian. Sebab apa mereka kata adanya teknologi pada hari ini menyebabkan pekerjaan tersebut, kerja mereka dinafikan. Namun, perkara ini kita perlu faham, pekerjaan manusia tersebut, pembangunan sumber manusia itu tidak pun dinafikan. Sebab apa? Kita boleh tingkatkan lagi kemahiran manusia dalam menggunakan teknologi itu sendiri. Maksudnya, adalah peningkatan pembangunan sumber manusia dalam sektor industri bila mana wujudnya teknologi robotik dan automasi warga dewan yang mulia. Maka perlu untuk perwakilan pembangkang faham. Dan yang ketiga, sedar ataupun tidak, pembangunnya pembangkang yang ketiga sebenarnya bercanggah dengan konsep mereka sendiri. Sebab apa? Bila mana yang pertama kata, oh adanya teknologi robotik dan automasi buat manusia malas. Tiba-tiba bangunan ketiga kata, oh teknologi ni sebenarnya menambahkan lagi tenaga kerja manusia, tapi menyebabkan manusia pada hari ini lebih malas warga dewan sekalian. Sebab apa? Mereka menunjuk jari. Maksudnya mereka akuilah keadaan yang mana teknologi robotik dan automasi ini memang meningkatkan tenaga kerja manusia di samping meningkatkan pembangunan sumber manusia itu sendiri warga dewan sekalian. Maka saya fikir masalah di meja perwakilan pembangkang kita tinggal tepi dahulu. Kita lihat terus ke perwakilan kerajaan yang mana dua kayu ukur kami bawakan kepada dewan perdebatan, yang mana keadaan meningkatkan pembangunan sumber manusia dan sektor industri ini bila mana adanya peningkatan produktiviti dalam pengeluaran sekalian besar, bila mana kita tingkatkan kemahiran manusia untuk menggunakan teknologi itu bagi melakukan skala yang besar warga dewan sekalian tanpa kita ketepikan pun kemahiran ataupun penggunaan tenaga kerja. Dan yang kedua, bagaimana hujah yang kedua menceritakan adanya penyelidikan dan pembangunan RMB yang membantu manusia itu sendiri warga dewan sekalian. Sebab apa? Kita membantu manusia untuk mencipta teknologi itu yang warga dewan yang mulia, yang mana pada hari ini menambah yang mana pada meningkatkan pembangunan sumber manusia dalam sektor industri itu sendiri warga dewan sekalian. Sebab apa? Kita tambah peluang pekerjaan mereka sendiri bila mana manusia pada hari ini akan bekerja dan juga berpelajaran ke arah teknologi semasa untuk membina teknologi itu sendiri warga dewan yang mulia. Di akhirnya warga dewan yang mulia, dalam dewan perdebatan pada kami sudah buktikan keadaan yang mana pembangunan sumber manusia pada hari ini boleh kita tingkatkan dalam sektor industri bila mana wujudnya teknologi robotik dan automasi. Sebab apa? Kita ada dua keadaan, peningkatan produktiviti dan juga penyediaan dan pembangunan yang membantu warga dewan yang mulia. Mohon untuk terus mencadang. Assalamualaikum. Terima kasih yang amat berhormat Perdana Menteri. Adik-adik yang berhormat, sidang dewan yang dimuliakan, dengan ucapan penggulungan oleh pihak kerajaan itu tadi, maka berakhirlah persidangan dewan kita pada kali ini. Maka dewan akan ditangguhkan untuk memberikan laluan kepada para hakim untuk membuat keputusan dan berbincang. Untuk para pendebat diminta untuk kekal berada dalam StreamYard, manakala para hakim dipersilakan breakout room untuk sesi perbincangan.
diminta semua pendebat-pendebat untuk masuk semula dan pastikan kamera dalam keadaan buka. Terima kasih. Pulang suara, diminta semua pendapat-pendapat untuk buka semula kamera untuk mendengar keputusan daripada juri-juri. Okey, dah ada semua ke? Pihak sedar? Boleh teruskan. Okey, NTNP, seorang lagi? Seorang lagi tu ada, dia punya phone habis bateri. So dia kongsi. Okay, panggillah dia duduk sebelah awak. Dia sebelah awak kan? Tak boleh, pastikan semua ada lah. Masuk je dalam kamera yang sama, tak ada masalah. Alright, assalamualaikum, salam sejahtera, salam debat apa nama ni? Debat sains teknologi dan inovasi. Oh, minta maaf, debat sains dan teknologi. Tak apa. Okay, alright. Okay, bagi perdebatan di sidang 10, okay, kalau kita lihat secara awalnya memang kita ada masalah sedikit dengan teknikal, jadi saya harap pasukan sedar dapat berkomunikasi dengan baiklah dengan pasukan anda untuk match-match yang besok dan sebagainya. Okay, alright. Sebelum saya membuat keputusan, saya jemput dulu hakim yang kedua. Ini senior saya ni, Dr. Diana, untuk memberikan sedikit komentar kepada adinda-adinda kita. Silakan. Terima kasih Puan Zaifila, Ketua Hakim pada malam ni. Assalamualaikum dan selamat malam pada semua YDP, rakan hakim saya, Puan Anis, dan adik-adik semua yang berdebat malam ni. Pertama sekali, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua yang telah berdebat. Pada malam ini, saya lihat banyak potensi yang ditunjukkan berasaskan kepada hujah dan penyampaian yang telah diberikan. Jadi dengan itu, saya ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua atas usaha yang telah diberikan dan ditunjukkan. Saya ada sedikit sahaja pandangan untuk penambahbaikan pada masa akan datang. Sebelum tu nak tanya, boleh dengar suara saya dengan jelas? Okey, saya ada sedikit sahaja nasihat yang saya rasakan mungkin boleh dipertimbangkan untuk meningkatkan lagi mutu debat untuk perlawanan-perlawanan yang akan datang. Pada malam ni, kedua-dua pasukan memberi cubaan yang baik untuk menjawab usul perdebatan. Saya tidak akan mengulas dengan begitu mendalam. Banyak yang boleh dibaiki, tapi saya rasa kalau saya boleh bagi sedikit pandangan tentang sesuatu yang saya rasa sedikit saya rasa daripada segi keterampilan kumpulan itu dia sedikit memberikan kesan, ya. Saya rasa debat ini sifatnya bila kita bertemu dan kita berhujah, kita cuba memberikan pandangan yang lebih baik. Ya, ini adalah tentang dua pasukan yang bertemu yang memberikan idea dan pandangan tentang hujah yang cuba untuk disampaikan. Jadi kerajaan ada hujah yang baik, pembangkang pun ada hujah yang baik.
Tapi di antara kedua-dua hujah ni, yang mana yang lebih baik? Jadi sebagai hakim, saya menunggu pendekatan dan mungkin kata-kata hujahan yang menampakkan kematangan sebegitu. Jadi kalau pada masa akan datang, adik-adik boleh cuba untuk pertimbangkan untuk mengurangkan kata-kata yang merendahkan pihak lawan. Pada pandangan saya itu adalah lebih baik. Ya, kita memang cuba untuk meyakinkan para juri bahawa apa yang kita sampaikan ini adalah yang terbaik pada malam ni. Kita juga cuba untuk mengatakan bahawa hujahan daripada pihak lawan itu adalah hujahan yang kurang baik berbanding dengan kita. Tapi mungkin kita boleh cuba untuk kurangkan ataupun elakkan penggunaan kata-kata seperti lemah, kata-kata seperti yang bersifat ataupun mengunjurkan ataupun cuba menjatuhkan pihak lawan quite aggressively. Kalau boleh kita cuba untuk pilih kata-kata ataupun gunakan pendekatan yang lebih matang ketika kita menyampaikan penghujahannya. Itu saja komen untuk malam ini. Selamat berjuang dan selamat maju jaya untuk pusingan-pusingan yang seterusnya. Terima kasih. Terima kasih Ketua Hakim. Terima kasih Dr. Diana. Okay, saya persilakan pula Dr. Hanis. Bakal doktor ni. Dr. Hanis dengar ke? Dr. Hanis? Okay, saya rasa Dr. Hanis ada masalah dari segi capaian internet. Okay. Alright, saya bersetuju dengan apa yang disebutkan oleh Dr. Diana tadi. Dalam perdebatan ini banyak perkara yang perlu diambil kira. Okay, terutamanya bila ada usul yang begitu jelas seperti ini, seperti usul malam ini, teknologi robotik dan automasi meningkatkan pembangunan sumber manusia sektor industri. So sama ada pihak kerajaan menegakkan ia meningkatkan sumber manusia atau pihak pemakai mengatakan ia tidak meningkatkan. Namun bagaimana keadaan menunjukkan keadaan itu meningkat ataupun tidak, ia akan memberikan satu perbandingan yang cukup berbeza bagi kedua-dua belah pihak. Okay. Satu, pertamanya bagaimana untuk anda ikat keadaan membangunkan atau tidak. Okay. Seperti mana pihak kerajaan bawakan tentang menunjukkan bagaimana keadaan meningkatkan ini, anda meletakkan apabila teknologi ini wujud, okay, dia akan mengurangkan penggunaan manusia terhadap beberapa perkara dan memberi kerana diambil alih oleh mesin, dan apabila ada mesin ambil alih, seterusnya manusia perlu berfikir lebih banyak penyelidikan untuk meningkatkan teknologi seterusnya. Itu dibawakan oleh pihak kerajaan dalam meningkatkan pembangunan sumber manusia. Namun di pihak pembangkang meletakkan jika ada perkara ini, sikap malas itu akan lebih banyak. Banyak manusia tidak mahu membuat apa-apa sudah kerana semua telah diambil alih oleh mesin. Okay. Jadi kedua-dua pertimbangan boleh diterima, namun persoalannya bagaimana keadaan ini diikat dengan fakta-fakta yang anda berikan, diikat dengan keadaan analisis semasa. Itu adik-adik perlu lebih jelas supaya kami terutamanya di barisan kehakiman faham apakah yang dibawakan itu memang jelas dengan keadaan analisis semasa, dan ia benar ia perlu ditingkatkan ataupun ia benar ia tidak meningkatkan kepada kesan akhir nanti. Terutamanya yang ditinggalkan di sini adalah sektor industri. Okay. Bagaimana keadaan sektor industri ini, kesan akhir terhadap sektor industri ini akhirnya meningkatkan sumber manusia mereka ataupun tidak, itu tidak diikat dengan jelas bagi kedua-dua belah pihak. Okay. Dr. Hanis, ada apa-apa ingin disampaikan? Assalamualaikum, selamat malam. Boleh dengar saya tak? Boleh.
Okey, terima kasih. Terima kasih kepada YDP dan rakan-rakan hakim yang lain. Saya cuma ingin mengucapkan tahniah dan syabas kepada semua pendebat pada malam ini. Saya sangat bersetuju dengan Dr. Diana berkaitan dengan melemahkan pihak lawan dengan kata-kata yang tidak matang. Perkara itu adik-adik perlu elakkan. Okay, cuba elakkan kita bangkit ataupun kita bangun dengan isu atau hujah kita sendiri. Itu yang lebih pentinglah daripada kita nak melemahkan pihak lawan. Selain itu penggunaan bahasa saya kira agak baik. Namun ada juga yang mungkin terlalu gemetar atau gemuruh menyebabkan penggunaan bahasa yang kurang baiklah, maksudnya guna bahasa pasar. Cuba elakkan untuk peringkat-peringkat seterusnya. Kita cuba elakkanlah, tapi percubaan yang baik malam ini, pendebatan yang baik. Tahniah untuk semua dan selamat maju jaya pada peringkat seterusnya. Terima kasih. Puan Ketua Hakim tak buka mic tu. Oh, minta maaf. Tak maaf. Terima kasih Dani. Terima kasih Dr. Diana. Alright. Hakim. Saya rasa jelas sebuah sedikit komentar daripada pihak, daripada barisan Hakim. Saya juga suka ingatkan kepada adinda-adinda saya untuk pertamanya menjaga tentang bahasalah, penggunaan kata diri, kata ganti diri dan sebagainya perlu lebih jelas dan mengikut mengikut standard yang bersesuaian, sebab ini adalah debat bahasa Melayu. Jadi bila debat bahasa Melayu, maknanya kita mengagungkan bahasa Melayu. Mengagungkan bahasa Melayu bermakna kita mengagungkan sebenar bagaimana frasa kata, kosa kata bahasa Melayu, bukannya bahasa-bahasa WeChat ataupun bahasa-bahasa rojak yang kita gunakan sewaktu percakapan bahasa pasar kita. Okay? Jadi tahniah kepada kedua-dua pasukan. Tanpa melengahkan masa, nampaknya pun dah tengah lewat malam, saya umumkan keputusan bagi sidang 10 dengan usul teknologi robotik dan automasi meningkatkan pembangunan sumber manusia sektor industri. Okay. Saya umumkan pendebat terbaik. Okay. Pendebat terbaik kita ada dua calon. Calon pertama adalah saudara Adam daripada Ketua Pembangkang dan calon kedua daripada Timbalan Perdana Menteri. Timbalan Perdana Menteri apa? Nama apa ya? Saya lupa. Muhsin, yes, betul. Maafkan saya. Okay. Alright. So, pendapat terbaik diberikan kepada Ketua Pembangkang, saudara Adam. Okay. Dan untuk usul teknologi, robotik dan automasi meningkatkan pembangunan sumber manusia sektor industri dengan margin 1.67, juri 3-0, usul diterima. Tahniah diucapkan kepada pihak kerajaan. Okay. Dan kepada kedua-dua pasukan, selamat maju jaya. Ini baru persidangan pertama, pusingan pertama. Anda ada lagi berapa pusingan? Masih banyak lagi yang boleh anda memberikan manfaat sepanjang perdebatan ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Terima kasih Ketua Hakim dan para hakim sekalian. Tahniah juga bagi pendebat terbaik, saudara Adam dan pihak kerajaan dalam memenangi pusingan pertama, teknologi robotik dan automasi meningkatkan pembangunan sumber meningkatkan inovasi. Sebelum saya mengakhiri persidangan perdebatan untuk pertandingan debat sains, teknologi dan inovasi 3.0 untuk tahun 2021 ini, saya ingin memohon maaf jika ada tersalah bicara sepanjang tempoh saya menjadi YDP dalam persidangan kali ini. Sekian sahaja persidangan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih dan syabas kepada ahli-ahli berhormat serta seluruh sidang Dewan yang telah bersama-sama menjaga keharmonian Dewan ini. Dengan ini, saya mengumumkan persidangan kali ini ditangguhkan. Terima kasih.